Wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Sasa Bella Channel ya teman-teman ya. Nah, aku hari ini mau memasak sayap ayam. Aku masak dengan Coca-Cola ya teman-teman ya. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Sasa Bella Channel ya teman-teman ya. Dan aku doakan semuanya teman-temanku diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya ya teman-teman ya. Pokoknya yuk kita mulai memasaknya ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, sayap ayam aku masak dengan Coca-Cola ya teman-teman ya. Minuman Coca-Cola itu ya teman-teman ya, bahannya sangat simpel sekali. Yuk simak ya teman-teman ya. Nah ini ada 1 kilo sayap ayam ya teman-teman ya, sudah aku cuci bersih. Dan ada bawang putih yang aku geprek, dan ada jahe yang aku geprek ya teman-teman ya. Nanti aku tambahin kecap asin, dan ini penyedap, dan ini Coca-Colanya ya teman-teman ya, dan ada garam. Yuk ikutin terus gimana saya cara membuatnya, cara memasaknya ya teman-teman ya, sangat simpel sekali ya. Nah ini ya teman-teman ya, aku sudah manasin minyak ya teman-teman ya. Nah ini sudah apa, sudah panas ya. Lanjut aku mau oseng nih, masukkan bawang putih yang aku geprek tadi dengan jahe ya teman-teman ya. Pokoknya sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Ya kita masak juga harus dulu ya teman-teman. Tentunya juga harum ya teman-teman ya. Lanjut aku masukkan botol, aku masukin semuanya. Ini ya teman-teman ya, lanjut kita aduk merata. Nah kita ungkep ya teman-teman ya, sampai warnanya ini nanti berubah agak kecoklatan kayak gitu. Lanjut nanti aku kasih bumbu penyedap dan kecap asin sedikit ya teman-teman ya. Nah setelah kayak ini ya teman-teman ya, ini sudah agak setengah matang ini ya, supaya airnya ini agak surut ya teman-teman ya. Ini air Coca-Colanya ini. Lanjut aku tambahin penyedap ya teman-teman ya. Nah ini tambahin penyedap, dan aku kasih kecap asin ya secukupnya saja, sekitar 2 sendok makan lah ya teman-teman ya. Nah kayak gini kita ungkep lagi sampai airnya itu agak menyusut ya teman-teman ya. Nah kayak gini saja, pokoknya sangat simpel sekali ya. Nah setelah ini ya teman-teman ya, agak apa ini menyusut ya airnya ya teman-teman ya. Ini sudah matang ya teman-teman ya. Ini tadi sudah aku coba, rasanya itu sangat beda ya dengan dimasak biasa kayak gitu ya teman-teman ya. Teman-teman boleh coba ya teman-teman ya. Dan ini sudah matang, aku matikan kompornya. Lanjut aku mau sajikan ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, hasilnya tadi ya sudah matang ya teman-teman ya. Dan ini menu tambahan ya teman-teman ya, aku mau mengoseng sayur ya teman-teman. Ini sudah apa, sudah panas minyaknya. Aku hanya bumbuin bawang putih, aku geprek kayak gitu saja ya teman-teman ya, kayak gini. Nah
bumbu di Hong Kong itu sangat simpel ya teman-teman ya. Hanya bawang putih digeprek gitu saja bisa untuk mengoseng sayur. Nah ini tadi batangnya aku pisah ya teman-teman ya, karena ini tadi sayurnya besar-besar. Ini namanya sayur gelisam ya teman-teman ya. Nah aku tunggu agak alum ya. Nah, kalau sudah kayak gini ya teman-teman ya, ini daunnya aku masukkan ya. Kita oseng sampai matang ya. Ini nanti aku tutup sebentar ya. Nah setelah kayak gini aku mau tambahin penyedap ya teman-teman ya, supaya agak gurih kayak gitu aja. Aku kasih penyedap gitu saja ya. Nah kita aduk. Kita masak sebentar, lanjut kita siap hidangkan ya teman-teman ya. Ini taram. Nah ini ya teman-teman ya, menunya sudah matang ya teman-teman, siap kita santap. Mari kita makan ya teman-teman ya. Dan ini tadi sayap ayam bumbu Coca-Cola, dan ini oseng sawi jaisam ya teman-teman ya. Pokoknya sangat simpel. Dan terima kasih ya teman-teman ya, sudah lihat video saya, sudah support saya. Semoga teman-temanku semuanya diberikan kelancaran rezekinya dan kesehatan ya teman-teman ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.